Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata adalah taman nasional pertama yang berada di wilayah administrasi Provinsi Maluku Utara, Kepulauan Halmahera. Pulau Halmahera ini termasuk dalam kawasan Wallace, sehingga memiliki keanekaragaman hayati yang mirip dengan kawasan Australia. Pada tanggal 18 Oktober 2004, Aketa Jawe Lolobata ditetapkan sebagai Taman Nasional dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor titik SK titik 397 garis miring Menhut strip 2 garis miring 2004. Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata memiliki total luas kawasan sebesar 167.300 hektar yang terbagi menjadi dua blok kawasan, yaitu blok Aketa Jawe seluas 77.100 hektar dan blok Lolobata seluas 90.200 hektar. Kawasan Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata itu ditetapkan pada tahun 2004. Jadi masih bisa dikatakan relatif baru sebagai kawasan Taman Nasional dibandingkan dengan beberapa kawasan yang lain. Sehubungan dengan hal itu, masih cukup banyak keterbatasan yang dimiliki oleh organisasi ini, di mana luas kawasan kami itu 167.300 hektar, sementara pegawai yang statusnya PNS kita hanya punya 38 orang, sehingga banyak fungsi-fungsi organisasi yang belum bisa dilaksanakan secara optimal, misalnya dalam hal perlindungan atau pemantauan flora fauna itu belum optimal. Meskipun kita punya semangat tinggi, tapi karena kapasitas kita terbatas, sehingga banyak site-site yang belum kita eksplor. Kalau untuk kawasan blok Aketa Jawe, barangkali itu sudah lebih baik sajian datanya, tapi untuk blok yang Lolobata karena lebih susah aksesnya, sehingga kegiatan eksplorasi di situ masih sangat terbatas. 2 Juli 2014, 80 orang mahasiswa Himakova, Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, melaksanakan kegiatan Studi Konservasi Lingkungan, Surili, yang ke-12 di Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata, dengan tema menggali potensi keanekaragaman hayati dan budaya masyarakat adat dalam pengembangan ekowisata di Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata, Provinsi Maluku Utara. Tim Surili terdiri dari 8 kelompok pemerhati, yaitu kelompok pemerhati Mamalia tarsius, kelompok pemerhati burung perenjak, kelompok pemerhati herpetofauna piton, kelompok pemerhati kupu-kupu sarpedon, kelompok pemerhati flora rafflesia, kelompok pemerhati gua hira, kelompok pemerhati ekowisata tapak, serta fotografi konservasi foka. Tim Surili Himakova berangkat dari Jakarta menuju Ternate dengan menggunakan pesawat terbang, lalu dilanjutkan dengan menggunakan kapal laut untuk menuju Kepulauan Halmahera. Kawasan Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata terdapat beberapa tipe ekosistem, diantaranya ekosistem rawa darat, kebun, sungai, dan hutan. Ekspedisi kali ini hanya mengeksplorasi keanekaragaman hayati yang ada di blok Aketa Jawe, sedangkan untuk blok Lolobata tidak dilakukan eksplorasi karena kondisi kawasan yang tidak terjangkau dan keterbatasan waktu. Kegiatan Surili Himakova dibagi ke dalam 3 tim di 3 lokasi, yaitu lokasi Binagara, lokasi Tayawi, dan jalur lintas.
Setiap lokasi dieksplorasi oleh setiap kelompok pemerhati Himakofa, kecuali kelompok pemerhati gua yang hanya melakukan eksplorasi di lokasi Binagara. Hal ini dilakukan karena kawasan kars di Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata lebih kompleks di lokasi ini. Berdasarkan eksplorasi mamalia yang dilakukan di Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata, didapatkan 16 jenis mamalia yang tersebar di lokasi Binagara, lokasi Tayawi, dan jalur lintas Aketa Jawe. Jenis mamalia tersebut diantaranya kuskus kuning ornate kuskus, sugar glider Petaurus brasiceps, codot bunga halmahera Siconisteris carolinae, kalong manu Pteropus personatus, nyap biasa Rosetus ampexicaudatus, cecadu pisang kecil Macroglossus minimus, paniki biasa Nyctimene albiventer, Prok brukladam, Reginolopus arcuatus, dan kelelawar ekor trubus hitam, Mosia nigrescens. Kuskus kuning. Kuskus kuning merupakan salah satu mamalia yang berada di Taman Nasional Aketa Jawe, yang memiliki status dilindungi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Kuskus merupakan satwa marsupial atau berkantung. Satwa ini merupakan jenis satwa herbivora yang berasal dari famili Palingridae. Kuskus adalah satwa pengarap dengan ekor yang panjang dan kuat, memiliki telinga yang kecil dan mata bulat besar. Kuskus merupakan salah satu satwa nokturnal, yang berarti satwa ini hanya aktif pada malam hari. Jenis burung yang berhasil dieksplorasi oleh kelompok pemerhati burung perenjak Himakofa di Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata sebanyak 61 jenis. Pengamatan yang dilakukan oleh kelompok pemerhati burung dilakukan di beberapa tipe habitat. Untuk resort Binagara, pengamatan dilakukan di hutan primer dan daerah ekotan. Sedangkan untuk resort Tayawi dilakukan di habitat hutan primer, hutan sekunder, dan riparian. Dari pengamatan itu, jenis burung yang didapat diantaranya elang bondol, Haliastur indus, peregam boke, Ducula basilica, cekakak biru putih, Halcyon diops, udang merah kerdil, Caix lepidus, julang irian, Rhytichaeros plicatus, kirik-kirik Australia, Merops ornatus, paok halmahera, Pitta maxima, dan bidadari halmahera, Semioptera wallacei. Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata memiliki satwa identitas berupa satwa burung. Burung endemik dan hanya berada di Pulau Halmahera adalah burung bidadari halmahera, Semioptera wallacei. Burung bidadari merupakan satwa yang dilindungi oleh pemerintah. Di Taman Nasional ini terdapat tempat pengamatan burung bidadari, yaitu di lokasi Binagara. Pengamatan burung bidadari dapat dilakukan pada saat pagi hari, yaitu pada pukul 5.30 hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian timur. Untuk mengamati burung ini secara jelas tidaklah mudah. Tantangannya yaitu dengan cara memanjat pohon dengan ketinggian kurang lebih 25 meter. Secara umum, burung bidadari halmahera memiliki ciri-ciri bulu berwarna coklat zaitun. Sedangkan bagian leher dan dadanya berwarna hijau jamrut. Burung ini memiliki kaki berwarna kuning kemerahan, bulu dada terlihat seperti perisai atau bulu pelindung. Ciri khas dari burung bidadari halmahera adalah keberadaan dua pasang bulu berwarna putih yang panjang dan melengkung keluar dari sayapnya. Namun, bulu khas ini hanya dimiliki oleh burung jantan. Pakan burung bidadari terdiri atas serangga, artopoda, dan buah-buahan terutama buah matoa. Burung jantan bersifat poligami. Pada musim kawin, burung jantan akan melakukan tarian yang indah dan genit untuk merayu burung betina, terutama pada saat pagi dan sore hari. Si jantan akan memamerkan bulu-bulunya dengan terbang sambil membentangkan sayapnya serta menari dengan genitnya. Ia juga akan mengembangkan bulu pelindung dadanya yang berwarna hijau serta menjulurkan dua pasang bulu khasnya yang berwarna putih. Jika tertarik,
burung betina akan menghampiri dan memilih salah satu pejantan yang dinilainya paling jago dalam menari. Herpetofauna merupakan amfibi dan reptil. Di Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata menyimpan berbagai jenis herpetofauna. Herpetofauna yang ada di Taman Nasional Aketa Jawe adalah 18 reptil dan 11 amfibi. Reptil yang ada di Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata diantaranya soa-soa air, Hydrosaurus amboinensis, Boiga irregularis, Stegonotus batjanensis, dan Gecko vitatus. Sedangkan untuk amfibi diantaranya Hilarana papua, Platymantis papuensis, Litoria sp, dan Limnonectes gruniens. Reptil dan amfibi merupakan satwa yang paling sering dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata. Biasanya, masyarakat memanfaatkan reptil dan amfibi untuk dimakan dan sebagai bahan obat tradisional. Jenis yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat adalah Limnonectes gruniens. Vegetasi yang ada di Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata merupakan vegetasi hutan yang sangat kompleks, dengan tipe hutan berupa tipe hutan hujan dataran rendah dan tipe hutan hujan pegunungan. Kelompok pemerhati flora Himacophora freesia pada ekspedisi kali ini lebih mengkaji keanekaragaman jenis anggrek yang ada di Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata. Jenis-jenis anggrek yang ditemukan diantaranya Apedicula reflexa, Eria sp, Pilodata sp, dan Anoectilus renwartii. Beberapa tumbuhan yang ada di Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata sudah lama dimanfaatkan oleh masyarakat lokal. Biasanya, masyarakat sekitar memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan pangan, obat, dan kayu pertukangan. Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata memiliki keanekaragaman kupu-kupu yang cukup tinggi. Kelompok pemerhati kupu-kupu Sarpedon mengeksplorasi kupu-kupu di dua tipe habitat yang berbeda, yaitu di hutan primer dan sungai. Berdasarkan eksplorasi yang dilakukan oleh kelompok pemerhati kupu-kupu Himacophora, didapatkan 83 jenis kupu-kupu. Jenis-jenis tersebut diantaranya Cetosia biblis narmada, Danaus genutia, Gynaeotosea pilomera, Idiopsis juventa curtisi, Idiopsis vitrea chloris, Nachaduba sp, dan Findula erota. Kebanyakan jenis kupu-kupu yang didapat sulit untuk dieksplorasi dan diidentifikasi. Jenis-jenis kupu-kupu yang didapat di Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata didominasi oleh jenis-jenis dengan kemampuan terbang yang tinggi dan cepat. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya kegiatan eksplorasi dan identifikasi terhadap kupu-kupu di Taman Nasional ini. Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata memiliki kawasan kars yang kompleks, terutama di lokasi Binagara. Berdasarkan inventarisasi dan pemetaan yang dilakukan oleh kelompok pemerhati gua Hirahimakova, didapatkan 13 gua yang merupakan gua horizontal dan gua vertikal. Di antara gua-gua tersebut adalah Gua Sumur, Gua King, Gua Suriti, Gua Surili, Gua Paniki, Gua JPG, Jang Penting Gaya, Gua Toto, Gua Melisa, Gua Air, Gua Santa, Gua Aib, Gua Belum Lulus, dan Gua KPK. Di dalam gua-gua tersebut, terdapat keindahan-keindahan yang tidak ditemukan di luar gua, seperti stalagmit, kerucut karang kapur yang muncul dari bawah dan tumbuh di lantai gua karena hasil tetesan air dari atas gua. Stalaktit atau ornamen gua yang berbentuk memanjang dan berujung runcing dari atas ke bawah serta menempel di langit gua. Fishbone, yaitu stalaktit yang memanjang dan permukaannya berbentuk seperti tulang ikan. Pilar, yaitu stalaktit dan stalagmit yang menyatu.
dan Sodastrau, yaitu stalaktit yang berbentuk sedotan, merupakan stalaktit yang masih muda. Selain ornamen-ornamen tersebut, di dalam gua juga memiliki fauna gua, seperti ular, laba-laba, dan jangkrik. Di antara gua-gua tersebut, terdapat gua yang paling unik, adalah Gua Toto. Gua Toto dapat ditempuh dengan perjalanan sekitar 3-4 jam dari resort Binagara. Gua Toto berada pada jurang cerukan yang terletak di ujung jalur dengan kondisi tebing yang cukup curam dengan tinggi kurang lebih 50 meter, sehingga diperlukan penggunaan teknik SRT atau Single Rope Technique. Gua ini dinamakan dengan Gua Toto oleh masyarakat sekitar karena gua ini memiliki bentuk stalaktit seperti bentuk payudara. Kata Toto sendiri berarti payudara dalam bahasa Maluku. Kondisi gua ini berair, disebabkan pintu masuk gua merupakan bagian dari aliran sungai. Selain keanekaragaman hayati yang dieksplorasi, tim Surili Himakova juga mengkaji potensi wisata yang ada di Taman Nasional Aketajawe Lolobata. Berdasarkan hasil eksplorasi yang ada, beberapa lokasi di Taman Nasional Aketajawe Lolobata dapat dijadikan sebagai potensi wisata. Lokasi Binagara memiliki potensi wisata seperti Gua Air, Gua Melisa, Sungai Totongo, dan spot pengamatan burung bidadari. Sedangkan lokasi Tayawi memiliki potensi wisata seperti air terjun Havo dan Sungai Tayawi. Tim Surili Jalur Lintas Aketajawe adalah tim Surili yang mengeksplorasi kawasan dari jalur kem Gramakuhu menuju jalur Binagara. Tim Surili yang melintasi jalur lintas Aketajawe ini berjalan sambil mengeksplorasi keanekaragaman hayati selama 10 hari perjalanan dengan membawa alat dan bekal dalam perjalanan. Dari hasil eksplorasi tim lintas Aketajawe didapatkan 3 jenis mamalia, yaitu Macroglossus minimus, Dobsonia molucensis, dan Sinopterus brachiotis. Selain keanekaragaman jenis yang didapat dari hasil pengamatan langsung, tim lintas Aketajawe juga mendapatkan data keanekaragaman jenis dari pengamatan tidak langsung, berupa jejak babi, rangga rusa, dan kubangan babi. Jenis burung yang ditemukan di jalur lintas Aketajawe sebanyak 44 jenis. Burung-burung yang ada di jalur ini tidak kalah menarik dengan burung-burung yang ditemukan di lokasi Binagara dan Tayawi. Di antaranya, julang irian, kasturi ternate, dan burung bidadari halmahera. Terdapat beberapa tempat untuk melakukan kegiatan birdwatching di jalur lintas Aketajawe ini. Di antaranya, Dusun Kulo, Kem Gramakuhu, dan Kem Kilotin. Keanekaragaman jenis herpetofauna yang didapat di jalur lintas Aketajawe sebanyak 13 jenis, yang terdiri dari 4 jenis amfibi dan 9 jenis reptil. Di antaranya, Rana grisea, Oreoprin frontifasciata, Hydrosaurus amboinensis, dan Varanus yuenoi. Herpetofauna yang ditemukan di jalur lintas ini cukup banyak, karena di sepanjang jalur pengamatan di jalur lintas dilalui oleh sungai-sungai yang merupakan habitat dari herpetofauna. Sedangkan untuk tim lintas Aketajawe didapatkan 16 jenis kupu-kupu, di antaranya Danaus genutia, Findula erota, dan Idiopsis juventa curtisi. Kupu-kupu tersebut banyak ditemukan di habitat hutan primer dan habitat riparian. Habitat riparian memiliki jenis yang lebih beragam dibandingkan hutan primer. Jenis yang mendominasi di jalur lintas ini yaitu Findula erota. Vegetasi yang mendominasi ialah hutan hujan tropis lalu hijau dataran rendah. Rata-rata tinggi pohon yang ada di jalur lintas yaitu pohon-pohon dengan ketinggian lebih dari 30 meter dengan batang-batang pohonnya yang banyak ditumbuhi liana berkayu. Selama perjalanan, tim lintas Aketajawe menemukan potensi keunikan kawasan yang ada di kawasan Taman Nasional. Potensi keunikan yang didapat di jalur lintas Aketajawe adalah pemukiman masyarakat Tobelo Dalam
yang sudah menetap di kawasan hutan Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata sejak ratusan tahun. Selain itu, terdapat juga aliran sungai yang berundak sebagai kenampakan alam yang unik, serta situs keramat berupa batu yang memiliki mitos atau kepercayaan, yakni bagi setiap orang yang melewati batu tersebut, harus menuliskan namanya pada permukaan batu. Dan juga terdapat rumah semi masyarakat suku Tobelo di pinggir sungai. Masyarakat yang berada di sekitar Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata yaitu masyarakat suku Tobelo. Kegiatan sehari-hari masyarakat Tobelo ialah berburu ke dalam hutan. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Tobelo adalah bahasa Indonesia dan bahasa Tobelo. Masyarakat asli suku Tobelo sebagian besar bertempat tinggal di lokasi Tayawi. Sedangkan masyarakat yang terdapat pada lokasi Binagara ialah masyarakat transmigran yang berasal dari Pulau Jawa. Mata pencarian sehari-hari masyarakat transmigran yang berada di Binagara ini umumnya ialah berkebun. Makhluk apapun yang ada di dunia ini, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan, masing-masing memiliki sebuah peran. Masing-masing memiliki jalannya sendiri untuk memperindah dunia. Maka lestarikan alam ini agar dunia tetap indah selamanya dan bisa dinikmati oleh anak cucu.